What's up guys, ketemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan memainkan game Clone Tycoon dari Roblox. Jadi kali ini kita akan membangun sebuah markas untuk mengkloning diri kita guys. Oke, seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Buat kalian yang mau join grup Roblox dan Discord, gue udah taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal bermain game cloning gini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ ada banyak banget gua teman-teman. Huh? Ini kenapa lagi cloning gua guys? Kagak jelas ini. Nah, itu si Fajar Nana, lalu di sini ada Opas, ada Rico, dan itu ada si Raihan. Oke, kalau begitu kita mulai bangun ya guys ya. Ini nggak seperti Tycoon pada umumnya, kita mesti bangun lewat sini teman-teman. Nah, kita injak aja ini, lalu di bagian kanan itu bakal ada menunya. By the way, gue udah buat lantai satunya seperti ini, bagian dasar aja. Ini kita jadiin dulu pickaxe-nya, lalu ini untuk menyimpan permata gitu. Oke, ini baby clone mesin. Kita coba lihat di mana itu. Oh, yang ini ya? Oh, ini guys. Ada bayi Hayogo dong. Astaga, kecil-kecil udah garang woi. Udah jiwa pembunuhnya keluar itu. Di-kill dong. Itu klonnya NPC ya, teman-teman ya. Oh, wala, si Opasnya pakai pistol, curang. Oi, ada UFO, guys. Ini kenapa ada UFO, teman-teman? Oh, si Fajar yang manggil UFO. Bisa gitu juga ya. Aneh ini gamenya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita bakal lanjut bangun lagi. Oi, UFO-nya. Jadi-jadi dong. Sampai ke rumah gua. Woi, kalau di tengah aja kagak apa-apa. Ya, kembaran gua diangkut semua, guys. Langsung meninggoy, kurang asem. Jadi panen si Fajarnya, teman-teman. Oke, kalau gitu kita bangun lagi ya, teman-teman ya. Ini ada komputer, ada dinding lagi kita jadikan. Lalu ini ketahanan. Oke, ini katana. Lalu ini yang emas. Oke, kita coba lihat ya. Sepertinya ada di belakang itu. Nah, sedangkan komputernya ada di sini ya, teman-teman ya. Ini bisa ditekan kagak komputernya? Kagak bisa, teman-teman. Kagak bisa. Oke, PC gaming dong katanya. Kagak bisa main FF di situ, guys. Oke, kalau begitu, ini apa ini teman-teman? Kayaknya buat jual. Oh, alah, itu si Fajarnya pakai pesawat dong, kurang asem. Nah, ini dia teman-teman, alat buat tambangnya. Kalau yang ini yang warna emas, kita coba ya guys ya. Gimana caranya teman-teman, cara nambang gimana? Klik aja gitu ya, kagak ada animasinya ini. Tapi bagian atas gua bertambah ya teman-teman ya. Ya udah, entar aja kita tambangnya. Sekarang kita bakal fokus membangun markas kita, teman-teman. Nah, kita bakal bangun lagi ini. Gua kalau lihat cloning gua mau ketawa gua, guys. Kenapa mereka masuk ke dalam tanah lalu kayak gitu? Aneh, woi. Lah, itu cloningnya Fajar raksasa, woi. Wah, curang ini. Oh, alah. Kita dibully Fajar ini, teman-teman. Oke, kita lihat apakah raksasanya bisa kalah ini, teman-teman. Kuat banget woi raksasanya. Nah, akhirnya tumbang juga. Wah, wah, si Fajarnya udah pro ya, teman-teman ya. Kalau gitu kita lanjut lagi nih, teman-teman. Gua bakal kejar dia. Duit gua ada sekitar 300.000, katanya sih udah cukup, teman-teman. Nah, ini buat gudang lagi. Lalu ini giant terminal. Oke, hard drive. Lalu ini apa ini? Cloning tipe udara. Yang ini, gimana cara pakainya, teman-teman? Kata si Jaki, ini skill untuk clone. Emang cloning kita bisa keluar skill, teman-teman? Oi, Fajar, kok makin gede, Fajar? Parah, terbully, woi, kembaran gua, woi. Ya udahlah, guys, kayaknya kita pasrah aja ini. Bagaimana kalau kita tambahin lagi? Ini tipe api, tipe listrik, tipe racun. Oke, spawn room. Lalu ini atapnya, teman-teman, kita jadiin juga. Lalu ini tipe mistik. Oke, kecepatan, ketahanan, ombak, lalu diamond pickaxe. Oke, kita jadiin dulu. Sekarang bangunannya udah jadi ya teman-teman ya di sini ya. Mantap, pintunya otomatis. Oke, ini kalian bisa lihat sendiri di sini ada 5 jenis. Katanya sih mesti diedit. Diedit di mana? Di sini ya. Oh, oke, gua sekarang ngerti. Nah, gua jadikan yang satu racun, yang kedua udara, yang ketiga mistik. Gua coba ya. Lalu gua reset ini teman-teman. Dan kita bakal lihat cloning gua gimana ini bentuknya. Oke, udah keluar ya teman-teman ya. Tapi kagak ada perbedaan kayaknya. Oi, lah, si Fajarnya meninggoy langsung.
Kena skill angin sama apa itu? Kayak ada black hole gitu, teman-teman ya. Oh walah, opas. Lu kenapa berubah jadi Hode? Parah ini bocah. Gua kira cewek dari mana? Cantik banget. Oke, kalau bayinya harusnya juga ada skill ya, teman-teman ya. Ini cloning yang ketiga. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi, teman-teman. Kita bakal membangun lagi lewat markas kecil kita. Nah, di sini ada pengendali klon. Lalu di sini ada tempat research juga. Ini basement masih terkunci. Oke, ini pintu. Lalu ini untuk pet katanya. Atau gue salah baca kagak ya? Ini pesawat, teman-teman. Kita beli juga speed. Oke, ketahanan lagi. Ya udah kita beli aja semuanya ya, teman-teman ya. Kita beli aja. Lalu ini harimau. Buset. Speed lagi, pedang lagi. Oke. Nah, makin jadi semua itu. Bagaimana kalau kita review lagi ini? Katanya ada pet harimau, tapi di mana? Nah, ini pedangnya ya, guys ya, sama tombaknya. Di sini juga ada kapak, lalu ada pedang juga, keren-keren. Tapi kita mesti nyalain fight mode, teman-teman, kalau mau pakai senjata. Nah, jadi kayak gini, guys. Cuma bunyi apa itu? Kayak bunyi saber gitu. Oke, kita matiin dulu, teman-teman. Jangan bertarung dulu. Ini apa ini? Ini pesawatnya. Oh, ini pesawatnya kayak gini. Aneh, woi. Nah, si Rico-nya udah di dalam. Ini pesawat yang biasa ya guys ya. Ini gimana cara turunnya? Oh, pakai klik ya teman-teman ya cara kendaliinnya. Oke. Woi, jangan nabrak gua, woi. Ya udah kalau gitu kita skip dulu teman-teman. Menurut gua pesawatnya masih terlalu biasa. Ini opas kenapa ada kepala Dominus, woi? Kayaknya item dari ini deh. Nah itu cloning gua ya guys ya. Ada skill udara gitu dan sedang mengejar siapa itu, woi? Astaga, si Fajar. Jadi cewek juga dia, parah. Nah, rasain lu, meninggoy dia, teman-teman. Nah, ini ada mesinnya ya di sini, teman-teman ya. Sepertinya ini cuma variasi aja, lalu di sini kayak ada badan gitu, teman-teman. Lah, si Rico-nya nyangkut dong. Reset aja Rico. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oh, walah, pada gelut woi di situ, parah. Nah, kita lanjut lagi. Woi, kenapa pada jadi Hode dah? Sekarang si Fajarnya jadi cewek Jepang. Astaga naga. Kocak ini anak. Oke, kita bakal lanjut bangun lagi, teman-teman ya. 1 hour later. Nah, di sini malah ada noob ya, teman-teman ya. Oke, di sini ada noob dan kita naik ke lantai atas. Di sini ada gua. Gua bisa milih karakter gua gitu. Oh, buat ganti skin. Oh ya udahlah, kita nggak perlu ganti skin, teman-teman. Karena avatar gua udah paling keren. Nah, di sini ada dokter sepertinya atau profesor gitu ya, guys ya. Kayaknya dia melakukan penelitian di sini. Oke, seharusnya udah selesai ini. Lah, gue juga bisa mengendalikan klon gue. Oh gitu toh. Jadi ini maksudnya pengendali klon. Bagaimana kalau kita coba kill ini ya? Lah, langsung meninggoy ganti ke sini. Ya udahlah guys, kita bakal lanjut bangun lagi. Langsung aja kita beli lagi. Ini buat wanita. Oke, karakter wanita. Lalu tempat hacker. Tempat hacker, teman-teman. Lalu ini gladiator. What? Ada arena gladiator? Oke, ini PC, tangga, misil, fancy karakter. Oke, senjata, jet, helikopter. Nah, di sini ya teman-teman ya, gladiator arenanya. Ini kalau gua tekan ini langsung pindah tempat ya guys ya. Oi, siapa itu yang keluarin bakso? Parah, parah. Astaga naga. Oi Fajar, lu rusuh amat dah. Dan kita coba cek keluar ya teman-teman ya. Di sini ada apa ini? Ada harimau. Oh alah, jadi kita di sini pelihara harimau teman-teman. Udah kayak sultan aja guys. Oke, tadi gua ke skip yang ini. Nah, ini pesawat ya teman-teman ya. Ini pesawat jetnya. Cepet kagak ini guys? Kita coba ya. Kali ini lebih cepat atau kagak ya? Atau perasaan gua aja ini? Bisa nembak kagak teman-teman? Kagak bisa nembak ya? Ini cuma hiasan doang. Lah, kaki gua di luar dong. Lah, itu di sana ada apa ya guys ya? Ya udah kita keluar dulu dari pesawatnya. Dan kita bisa lihat ini ada apa ini guys? Kita bisa menembakkan misil. Oke. Nah, gue menembakkan misil teman-teman. Ini gede banget ini misilnya. Dia bakal nembak kemana ini? Dia terbang terus, terbang terus. Oke, dia turun teman-teman. Oh, kita yang kendaliin. Oh, walah. Kita yang kendaliin teman-teman. Gitu tuh rupanya. Oi, opas, kenapa lu bisa terbang, opas? Aneh-aneh ini gamenya.
Oke, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ini senjatanya. Ya si Raihannya malah nyangkut di situ. Ya udahlah, biarin teman-teman. Nah, ini apa ini? Bayar 20.000. Oke, bencana apa yang bakal terjadi? Nah, ada raksasa Hayogo tapi botak, teman-teman. Astaga naga. Ya udahlah guys, ada dua raksasa Hayogo, kagak ada topi, kurang asem. Giant tuyul dong dibilang sama mereka. Oh iya teman-teman, hampir kelupaan ya. Nah, di lantai 2 ini juga ada tambahan ini guys. Ini efek buat mesin. Gue juga kagak tahu fungsinya apa ini. Dan gak jelas teman-teman, kayaknya ngebug ini. Oke, kalau gitu kita skip aja. Nah, sedangkan di sini sekarang kita juga dapat banyak pilihan untuk ubah karakternya. Jadi kita bisa ubah ke karakter-karakter yang kaya gitu, karakter terkenal misalnya. Nah, ini karakter terkenal ya teman-teman ya, tapi gua kagak tahu siapa. Bukan lu Raihan. Oke, kalau begitu kita lanjut ke lantai 3 dulu. Nah, di sini kita bisa membuka atapnya ya, teman-teman ya. Oke, nah ini pesawat kita, teman-teman. Pesawat yang paling mahal. Lalu, gue juga dapat informasi dari teman-teman, yaitu si Jaki. Katanya kalau kita bisa pergi ke planet yang merah atau planet yang biru, teman-teman. Ada di sana. Kalau misalnya kita ke planet merah, kita bakal membuka basement. Oke, menurut gue nggak terlalu menarik karena itu cuma tempat teleport, teman-teman. Sedangkan planet yang biru, kita bakal melawan bos. Lalu kalau berhasil, kita bisa membeli helikopter. Ya udah kalau gitu, kita langsung aja ke planet biru, teman-teman. Ini tycoon-nya udah selesai ya, guys ya. Cepet banget ini selesainya. Bisa ikut kagak, Raihan? Semoga aja dia ikut ya, teman-teman ya. Nah, kita bakal langsung menuju ke planet yang biru ini. Katanya sih bakal teleport ini. Bye-bye, Riko. Bye-bye, Opas. Bye-bye, Fajar. Kita bakal masuk ke sini, teman-teman. Udah mulai dekat ini. Ini udah mulai menyentuh. Nah, kita diberi pilihan, teman-teman. Langsung masuk aja ya, guys ya. Kita bakal teleport ini. Wow. Oke, kita langsung berpindah ya, guys ya. Oh, di sini juga ada Jaki ini, guys. Kebetulan banget ketemu dia ini. Gimana cara menyelesaikan ini, teman-teman? Di situ ada bola mata ya, guys ya. Oh, ada Raihan juga berhasil mengikuti. Kita langsung naik aja ini, teman-teman, supaya kita bisa beli helikopter. Oke, gua naik ke atas. Dan kita mesti ke sana kayaknya. Oke, kita lewat sini lalu ke sini, mesti turun ke bawah. Yah, meninggoy woi. Itu matanya nyebelin. Oke. Nah, dengan mudahnya kita bisa naik ke atas lagi. Ini ada air terjun. Oh, ala licin rupanya, guys. Nah, kita masuk ke dalam gua dulu ini. Itu ada mata loh, guys. Oh. Oke, kita tembak aja matanya. Berhasil. Kita langsung turun ke bawah. Dan di sini ada apa lagi ini, teman-teman? Nah, ada lokasi yang baru lagi, teman-teman. Kali ini matanya itu bakal bergerak gitu, kagak nembak lagi. Ini obi ya, teman-teman ya. Ini obi, kita lewati aja. Nggak terlalu susah ini. Oke, berhasil, teman-teman. Nah, bagaimana kalau gue lewat atas aja? Oke, kita lewat atas aja. Berhasil, teman-teman. Oke. Oh, mesti turun ke bawah sini. Lalu kita mesti melewati ini ya, guys ya. Ngomong-ngomong, kalau kita berhasil ya, guys ya, kita bakal bisa beli pesawat helikopter. Dan ternyata yang warna hitam itu checkpoint, teman-teman. Tapi gue kagak injak dong. Ya udahlah, kagak apa-apa deh. Kita optimis aja, kagak bakal meninggoy ini. Oke, kita lewati aja, teman-teman. Easy, berhasil. Dan ini kita mesti naik ke atas lagi. Oh, mesti ke bawah, guys. Oke, kalau gitu gue ke bawah dulu ya. Nah, ini dia. Oh. Astaga naga. Ini bosnya. Oh, ini bosnya, teman-teman. Bola mata berduri. Oke, gue nembak dari sini ya. Nah, ini bosnya harusnya nggak terlalu sulit. Lah, si Jakinya kena dong. Ya. Oke, dia diam di tempat. Kita tembak aja. Oke, udah sekarat ini bosnya. Kita beruntung, teman-teman. Karena bosnya udah sekarat. Jadi kita tinggal kill aja. Nah, udah meninggoy, teman-teman. Ini apa ini? Ada love warna kuning. Gue ambil. Oke, teman-teman. Medalinya belum ada. Jadi mau kagak mau kita mesti nge-kill lagi ini bosnya. Kayaknya karena tadi udah sekarat jadi kita nggak dapat, guys. Nah, udah meninggoy bosnya. Oke, kita ambil hatinya, teman-teman. Semoga aja gue berhasil. Nah, kali ini baru berhasil, teman-teman. Gue dapat medalinya. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah berada di markas lagi. Dan gue bakal langsung beli aja helikopternya.
Nah, kita masuk ke sini teman-teman dan kita bakal beli helikopternya di sini. Keren kayaknya teman-teman. Oke, gua bakal langsung naik ke atas. Nah, ini dia helikopternya teman-teman. Ada dua sayap di sini, tapi kagak ada baling-balingnya. Walah, langsung masuk kayak gini. Oke, ini dia guys helikopternya. Untuk kecepatannya sama aja teman-teman. By the way, kalau untuk planet merahnya itu juga gampang ya guys ya. Dan itu cuma membuka basement doang buat teleport. Jadi gua skip aja karena ini udah kemalaman teman-teman ya. Dan recordnya udah lama. Ntar gua bakal tuliskan tutorialnya di bagian deskripsi video buat kalian yang mau dapatin basementnya teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini markasnya udah selesai ya guys ya. Nggak terlalu banyak guys, nggak terlalu banyak. 100.000 udah cukup teman-teman. Oke teman-teman, mumpung gua ada permata juga ini ya. Jadi gua bakal beli pet ini. Bagaimana kalau kita beli dinosaurus ya teman-teman ya. Lalu satu lagi kita beli unicorn. Oke, kita bakal masuk ke sini. Lah, ini peliharaannya boneka ini teman-teman. Nah, kalau kita klik peliharaannya ikut kita. Nama unicornnya Rainbow. Lalu di sini ada Dino. Kita klik langsung kepake juga. Dan kita cuma bisa pakai satu pet teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gua berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video.